hadir yang telah berkenan memberikan sambutannya. Yang pertama adalah juara umum Gebiar Penggalang Seblitar Raya Tulungagung Terbuka. Nggih. Niki pialane niki juara satu putri dan juara satu putra. Nggih. Dan mendapatkan juara umum. Pialanipun niku teng ajeng paling dhuwur piyambak niku, nggih. Enggak kuat nggawa niki. Nggih. Niku piala Gebiar Penggalang 2018. Alhamdulillah MI Miftahul Ulum Plosorejo mendapat juara umum. Nggih. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, hadir yang berbahagia. Setelah beberapa tahun yang lalu, 3 kali berturut-turut kita sudah mendapatkan juara umum di Gebiar Penggalang. Satu tahun absen, satu tahun kemarin, 2018 Januari lalu, alhamdulillah kita ikut kembali dan bisa mempertahankan juara umum kita, memboyong piala baru yang besar itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selain itu juga juara satu juara satu Jelajah Santri tingkat Provinsi Jawa Timur. Nggih. Niki. Niki Guse kang pimpin. Nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selain di Gebiar Penggalang, kita sudah satu tahun berbagai kegiatan pramuka sudah kita menangkan, Jelajah Santri, Arsmaga Scout Festival, di SMA 3, di Karangsari, banyak sekali dan insya Allah tahun ini ya Pak ya, Kabupaten Blitar akan menjadi tuan rumah di Jelajah Santri. Tuan rumahnya Desa Plosorejo, ya, tahun depan tahun ini. Ini juga tidak lupa, madrasah ini, madrasah tidak negara Plosorejo, tidak lupa memberikan semua penghargaan ini kepada Desa Plosorejo atas nama Desa Plosorejo yang telah tadi diwakilkan oleh Bapak Kepala Desa. Dan juga kami membawa nama Kabupaten Blitar yang tadi sudah diwakili oleh pimpinan cabang Ma'arif NU Kabupaten Blitar. Bukan hanya Plosorejo, bukan hanya MI Miftahul Ulum Plosorejo, tapi kita sudah bertaraf Jawa Timur, Bapak Ibu. Alhamdulillah, MI kita ini pramukanya sudah istilahnya Go Jawa Timur. Alhamdulillah, dalam itu pertanyaan yang meriah untuk MI Miftahul Ulum Plosorejo. Penampilan selanjutnya adalah Tari Zaman. Kepada yang bertugas, disilahkan. Tari Zaman La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum La ilaha illa anta ya warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita saksikan penampilan tari dari Nanggro Aceh.
Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Maghribu. Etre lama bure bure he baju
asala dungane saing wahaing cut pangke mayang mayang sendang haila hotsa. Amin Allahumma amin. Amin amin Allahumma amin. Amin amin Allahumma amin. Amin amin Allahumma amin. Amin amin Allahumma amin. Kunta rahiman hadiyan wa mualliman yabki alaika yaumangka nabakian. Kunta rahiman hadiyan wa mualliman yabki alaika yaumangka nabakian. Ala ya Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Kunta rojana ala kita memasuki puncak acara pada siang hari ini, yakni Maulidatul Hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Musli dari Blitar. Tapi sebelum itu, kami di sini sebagai pembawa acara, apabila ada kurang lebihnya dalam membawakan acara mulai awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila akhmatir thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muslih dari Blitar disilahkan. Tapi sebelumnya memberikan mauidzatul hasanah, kami mohon untuk memberikan piagam tahfidz kepada siswa-siswi kelas 6. Untuk itu, kepada nama-nama yang saya panggil dimohon untuk memasuki panggung. Yang pertama adalah Nadra Nuruz Zahra'i, yang kedua adalah Dana Solihah, dan yang ketiga adalah Muhammad Khairul Ahsan. Musik.
menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Monggo maos selawat sareng-sareng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken para masayih, para alim, para ulama, di lingkungan Nahdlatul Ulama, Ibu Nyai yang hadir dalam majelis yang mulia seperti ini, para dewan pengasuh dan seluruh jajaran, baik Ra'isul Madrasah maupun para guru-guru semua yang kami muliakan, wali murid, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus anak-anakku yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah pada siang yang insyaallah panjenengan sampun sayang niki. Sampun saya Bu. Kula yakin bokong panjenengan pun panas. Wong kula mawon sing lingguh teng jero mriko kursi nempuk mawon pun anu. Lah apalagi panjenengan. Namun kesempatan ini akan kami gunakan untuk matur dumateng panjenengan semua karena ini momen sangat penting. Kesempatan emas seperti ini mari kita gunakan untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr di dalam rangka untuk mencari kualitas kita supaya nanti kita anak turun kita, dzurriyah kita, tetangga-tetangga kita, jamaah kita semua bisa menjadi orang yang baik masuk surganya Allah bisa bersama-sama. Allahumma Bapak Ibu yang kami muliakan, saya akan awali cerita ini supaya panjenengan bisa merasakan betapa pentingnya ngopeni anak cucu dzurriyah. Saya sama-sama dengan Gus Fadli yang dulu pernah saya, tapi kesannya ngalah Gus Fadli pas niku mboten wonten. Ketika di kantor NU insyaallah tahun 2006 di kantor NU Kabupaten Blitar jam 10 malam itu ada telepon berbunyi. Ada telepon berbunyi dan kami yang menerima. Ketika itu kami hanya ada 2-3 orang begitu. Ketika itu ada telepon, siapa yang di kantor NU ini? Sopo sing yang kantor NU ini? Niki Pak, lari-lari. Itu kita kayak pernah dengar suaranya itu. Kalau iling-iling kayak siapa ini? Karena ketika itu suaranya Gus Dur sebelum menjadi presiden, ketika masih jadi pengurus PBNU. Lah ketika itu ya cah melok ziarah nang makome Syekh Subagir. Ini pengumuman untuk kita semua, keluarga besar Nahdlatul Ulama terutama. Di Blitar itu ada tokoh-tokoh besar yang memperjuangkan daerah Blitar, juga memperjuangkan daerah Jawa, bahkan daerah setingkat nasional. Tokoh-tokoh itu banyak yang dari Blitar. Namun kadang-kadang kita sendiri tidak memahami arti ketokohan beliau itu. Sehingga saya yakin di antara yang hadir ini ada wong tua sing tidak terbesit sekecil pun untuk ziarah ke makam Syekh Subagir. Ke makam Bung Karno. Yang Bung Karno ya dianggap rekreasi begitu.
itu pejuang besar yang sudah memperjuangkan itu. Lah ketika itu Gus Dur, yuk melok silaturahim ziarah ini saya sebagai pundi nak, saya sebagai itu pundi. Ayo, kita wilayah mana? Mana? Mataram. Sampun nanti milik kok? Sampun, sampun, sampun. Alhamdulillah. Diajak bersama-sama siapa? Guru. Alhamdulillah, bon. Berarti alhamdulillah kita tidak keliwatan. Ketika itu, berarti adik-adik tahu ini, saya bicara ini. Ketika itu Gus Dur naik mobil, turun di makom itu. Jenengan bayangkan di makom, di pintu dekatnya makomnya Gus Dur, saya sebagai ini. Ketika Gus Dur turun itu begini, assalamualaikum, begini. Assalamualaikum. Lah, setelah itu Gus Dur itu ketika itu nak, ketika mau naik gawangan itu ya, Gus Dur itu begini, kayak ngerangkul orang begitu. Sekolah itu begini. Apa ini dijemput sama Syekh Subakin atau bagaimana? Memang kadang-kadang wong dhewe iki lek atine ndak iso resik, bolak balik yang makam itu macam podo karo tempat rekreasi ngono. Ziarah ini bapak yo ora tau ketemu arwah, yo ora tau sungguh-sungguh. Lah ketika itu langsung bapak itu ayo tahlil. Tahlil di makam. Setelah tahlil, gak lama itu beliau bilang, wis sampean bali nang kantor. Aku ya kembali nang Jakarta nah lewat Juanda dari Surabaya. Aku mengrene mengapa? Ditimbali saya subakin kangen karo aku. Subhanallah. Saya subakin yang meninggal tahun berapa itu? Lo kembali ya tahu. Deloi datangnya begini. Kok yo iso? Kangen karo Gus Dur ketika itu di Jakarta dia ingin ketemu. Ketemunya apa? Di makom penataran itu. Sebagai seorang tokoh besar, nimbali tokoh besar untuk ketemu. Saya yakin tujuannya ngejak santri-santri. Cah-cah itu yang di kantor NU itu dalam rangka untuk nduduhi. Nah, sekarang kita bayangkan anak-anak yang sekarang di muka kita seperti ini, yang sekarang kita oleh Allah ditakdirkan untuk masih bisa ketemu tiap hari, ditakdirkan kita masih bisa memberikan satu kesempatan untuk bisa berbuat baik untuk anak, anak bisa bersentuhan tangan dengan ibu. Jadi saya tidak tahu anak-anak kita itu tiap hari jalur sangu apa seminggu pisang yang kembali sangu saking wong tua. Tapi yang jelas ini anak ini masih sangat bergantung sekali kepada orang tua. Pada suatu saat Bapak Ibu kula matur, kita yang sudah usia 50, 60 apalagi yang sudah rodoknya jadi 70, saya yakin gak lama lagi. Ya ora usah ngono ndungake cepet, Pak. Tidak. Gak lama lagi sudah. Kita sudah mengukir cerita hidup sudah banyak. Sing wis tahu duwe suami, ya wis tahu tukaran karo bojone, ya wis tahu. Ya wis tahu menikmati dolan yang kampung coklat. Wong kene ngene iki. Nah, menikmati masa-masa indah, masa-masa kebersamaan, masa-masa sedih, masa-masa mosok bujuk banyak rumah sakit, tapi mungkin ya enak. Pokoknya sudah banyak lah cerita dalam kehidupan itu. Kalau itu sudah habis, endingnya adalah nanti kita harus siap untuk masuk ke alam barzakh. Baru nanti anak-anak kita yang akan menjadi pelaku kehidupan dunia ini. Sekarang monggo kita tinggal. Para arwah yang ada di makom, ini arwah
ngarepe Ramadan itu biasanya lek orang-orang Islam yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah biasanya ngirim leluhur datang makom golek makome wong tua. Saya pesen putra-putrane awake dhewe kudu dijak. Paling tidak maca Yasin, tahlil, itu hadiah orang tua kita. Jadi ibu Yasine sitok, sakan surat ikhlas dan sebagainya sampai tahlil. Nanti bapak juga begitu. Syukur lek ibu dihadiah Yasin ring telu, nanti genten bapak dihadiah Yasin ring telu. Anak diajak. Itu subhanallah akan merasakan ketenangan untuk kita kalau antara kita dengan leluhur kita yang nyata-nyata orang tua kita itu adalah penurun gen kita. Lek wong tuwa, lek bojone nek dipegat, lek anak iku piye ditundung kon lunga, kuwi koyo bali nek. Ora tenek anak gelem kaya ngopo. Terus dipegat, aku moh karo sampean. Sampean gelem nyolongi duit wae, minggat. Ke niate sun kelangan dok sitok mun jereke sing wong sing paling gedhe ning ngene. Tidak bisa. Dalam konteks nikah yang namanya bapak, anak itu kalau mau nikah dia mesti golek bapak e akan menjadi wali nikah, itu sudah kaidah hukum. Nah, untuk ini lek Mbah Syekh Subakir saja sebagai tokoh seperti itu kangen karo Gus Dur, kita yakin pada suatu saat ketika kita di alam barzakh juga akan kangen dengan para putra dzurriyah kita. Dan itu di dalam rangka untuk gandeng-gandengkan maksat. Karena apa? Memang itu sudah diajarkan dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah. Manfaatnya duwe anak itu kita beriku niku. Padahal saat ini teng makom itu pun lek mboten percaya sebenarnya ndak tahu di sini makamnya mana. Ulah ke Pak teng makom niku sing tidak terawat. Enak sing bocah niku lah lek jaman cilikan kula riyen untuk malam Jumat kemis sore badhe asar wonten niku bapak niku wis piye-piye mesti situasi apa saja itu pasti ngajak anak-anak kecil termasuk saya anak-anaknya diajak gitu nama komisi mbah so abah yang ini iki sampean yang ini iki lek wis ngene iki uangku enggak bisa nambah amal kecuali anak cucunya nambahi donga nambahi amal. Nah, sekarang kesempatan kita untuk di lembaga pendidikan yang kita cintai seperti ini di dalam rangka menasak-nasakan pemahaman ilmu terkait dengan itu monggo kita uli-uli saestu panjenengan sudah benar dari sisi nasabnya nasab akidah ahli sunnah wal jamaah sudah benar sakniki awake dhewe karek meningkatkan kualitas nasab dan golehi masih lek nasibe awake dhewe sing wis wong tuwa-tuwa niku insyaallah Pak lek trai nasabe wong niku karo Gusti Allah kan digawani nasab dhewe-dhewe nek kaya kula kon dadi pak tani iku sane ngalah uangnya jere dadi tani iki nggih tanganan nandur iku ora iso modal enek wong trek bakate duduk dagang kesane ngalah tawa iya ora iso kesane ngalah terus di napa niku tok nawakne rego yo ndak iso terus kenyang iki yo ora wani lha ngono apa duwe bakat dagang ngono iki mesti bangkrut ta niku namun untuk anak-anak kita
yang sementara ini belum tahu nanti kemana, itu masih bisa dididik, masih bisa diwarnai, kemungkinan-kemungkinan masih mencari jalan nanti sok letis gede ben iso urip yang semestinya. Apalagi begini, tadi saya melihat banyak prestasi-prestasi anak-anak ini. Di sini saya ingin tahu berapa, saya diundang di sini disuruh bicara awal-awal program tahfidz. Lalu Pak, tahun berapa itu sampai sini? Itu. Saya sekarang merasakan, Bapak Ibu, lek enek wong duwe pemahaman, bocah ngapalin Quran itu ganggu pendidikan bocah. Iku mboten bener. Saya merasakan anak saya sendiri dua juga saya minta untuk menghafalkan dan dia tidak pernah lepas dari ranking 1 di sekolahnya. Tidak pernah. Niki mungkin bisa dilihat loh ya. Umpama ini ada anak-anak yang tamatan sini yang sekarang kuliah. Ini kan program tahfidz tidak semua ya Bu ya. Tidak. Tidak. Saya tertarik begini, ada penelitian. Coba anak yang punya pesta yang menghafalkan Quran nanti dicari korelasi. Itu karena guru-guru yang bisa membandingkan meneliti ini. Coba nanti itu sebagai bahan paling tidak bahan skripsi. Diteliti bocah sing menghafalkan Quran itu apakah mengganggu prestasinya anak apa justru menambah prestasi anak dibanding anak yang tidak menghafal Al-Quran. Ini sing ngapalin Quran kita angkat tangan. Sing ngapalin Quran siapa angkat tangan? Enggak ada ya? Enggak banyak. Berapa persen Bu? Yang menghafalkan Quran berapa persen? 20. 20 anak. 24 anak. Nah itu bisa diteliti. Sebab apa? Di UIN Malang mulai tahun 2010 lulusan UIN Universitas Islam Malang itu selalu didominasi yang prestasi tertinggi, the best-nya itu semua yang mengikuti program tahfidz. Ini supaya mendorong anak-anak kita. Jadi mulai 2010 sampai sekarang di UIN Malang itu anak yang mengikuti program tahfidz itu selalu menjadi juara penilaian terakhir ketika wisuda. Hampir semua di seluruh jurusan. Maka dari itu kita sebagai umat Islam patut bangga punya Quran. Yang sebenarnya Quran itu akan mendorong kekuatan otak kita di dalam rangka menganalisis ilmu. Dan iki mau kalau jagongan-jagongan kali beberapa tokoh yang ada di sini tadi, kalau itu bisa dikembangkan, itu merupakan pilot proyek, sebab tidak banyak. Ini perlu kami sampaikan kepada guru-guru. Di Kabupaten Blitar itu tidak banyak lembaga pendidikan yang punya program unggulan hafidz Quran itu tidak banyak. Jadi ini insya Allah saya yakin itu akan menjadikan roh penguatan keilmuan untuk lembaga yang kita cintai ini. Dan ini cuma bahasa saya itu mau mengembangkan atau tidak. Dan sekarang insya Allah untuk penanggulangan anak-anak yang sekarang narkoba merajalela, pergaulan bebas merajalela, kenakalan remaja merajalela, insya Allah Bu, Pak, anak EDW ngapalin Quran. Jawa enten saya itu 6 juz sama ini. Ada 10 juz. Kita hanya cukup bicara kepada anak-anak yang kita cintai ini. Duh. Sampeyan nek arep berbuat macam-macam apa ndak izin karo apalan Quran. Lek sampeyan dadi cah wedok, misalnya wis kuliah. Sampeyan bendino deres mosok sampeyan jek mentol digonceng karo bocah lanang sing duduk mukrimu. Apa ndak izin karo Qurane sampeyan?
lek sampean hafal Quran mosok sampean JRP wani muni sing elek ngrasani wong wong bendina sampean wis tak darus Al-Quran. Saya yakin di hati nurani akan muncul penguatan-penguatan karakteristik kepribadian yang sangat indah. Maka dari itu saya support, kita teruskan sekuat tenaga. Kalau perlu nanti ditambah studi banding. Di mana-mana lembaga ada. Di saya, anak saya di Jepara sana itu ada program, tapi saya enggak tahu kalau di sini bisa enggak dilaksanakan. Di sana itu ada, di Pondok Amsilati itu anak wisuda seperti ini. Anak wisuda seperti ini ujiannya dua. Baca tahlil sama bedean Al-Qur'an. Jadi namanya tahdidul Qur'an. Jadi anak tamat mampu ijazah itu langsung loro, sitok ijazah Qur'an, sitok ijazah tahdidul Qur'an, sitok ijazah madrasah ibtidaiyah. Jadi langsung oleh ijazah loro. Hebat. Dan saya yakin ini embrio nanti monggo. Kalau kepengin panjenengan sudah dibanting kita antar ke sana. Dan saya yakin itu penguatan-penguatan seperti itu sekarang didambakan oleh masyarakat. Toh ada jaminan bocah ngapalnya Quran ora ganggu prestasinya anak. Kalau di masyarakat enek wong sing ngene iki. Ini saya mantan ketua TPG Kabupaten Blitar lama, Pak. Akeh wong itu sing metu saka TPG anake dolane ngene, Pak. Putra kula sing Senin Selasa Rebo mlebet, tapi sing Jumat Sabtu les. Kene-kene enek pembetul sing ngoten niku. Lek ngaji teng TPG ngoten. Padahal kula niku pangkalene di benak saya. Bocah les. Iki pengumuman, pengumuman sing anake gampang diles-les niku. Les itu maknane rantene kendho. Nggih. Les itu maknane rantene kendho. Mbok sing kendho sing ndi? Apa program di sekolahnya yang tidak diawasi dengan baik? Apa memang wong tuane sing nyang omah ora sempat ngawasi kelakuane anak? Delok TV, lek ora ngono HP. Ya mesti ning kok kadhe suatu saat ya, aneh ta. Ya jelas, les. Padahal kita tahu semua, dia ngerti sepeda kabel ya. Sepeda ontel itu les, nyapa niku? Rantene. Kok panggah les, 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 apalagi sampai ninggalne ngaji TPG atau madi langkong tua dan gulek pemecahan masalah. Sebab apa? Ilmu itu bangsa rohani, Bapak Ibu. Lek ana bocah bermasalah, wong tua ya kudu nang golek pemecahan masalah. Kadang-kadang kita itu tidak berpikir ke sana. Rumah sakit bocah itu pokoknya disusune sing tenanan, olahragane sing tenanan, penjalure kabeh dituruti sukses tidak. Karena si ilmu itu bangsa rohani, maka pendekatan keilmuan kita juga harus banyak yang bersifat rohani. Kita biasakan anak-anak kita kalau pas hari ulang tahun, misalnya kelahirannya Rebo Pon misalnya, itu kan gak usah ulang tahun, ngenteni satu bulan sekali ini jenengin apa nih bu? Rebo Pon, nonton itu usah cekuk Rebo Pon yang gak mau sak Pak ngono kuwi. Niku poso pas niku. Selain poso sedako. Benar. Jadi sing anak-anake rodok wong bagi kula niku sejenis guru niku ya Allah. Gaya wasono karo gaya peneng nang sine padha, Pak. Gaya wasono karo peneng iki nduk kula kabari. Gurune sampeyan itu ketika gaya kosong karo empat nemu entek emang sih padha. Pendidikan jasmani bocah itu kok pelaku iso meneng kuwi sa.
Orang usah prestasi datang mencolot orang meter, tidak. Nah, yang problem sekarang meningkatkan kualitas mutu karakter ini yang terpenting sekarang. Lek bocah kuwi iso gedhi manfaatine wong tuwa apa ndak? Sebab apa? Jaminan anak cerdas itu tidak bisa menjadikan jaminan kualitas hidup yang hanya mengandalkan kecerdasan. Sing banyak digedhekne nang masyarakat ya kabeh wong cerdas banget. Tapi tak tidak diikuti dengan pendidikan agama yang baik. Bapak Ibu yang kau mulai itu, saya yakin deretan-deretan prestasi seperti ini tentu membanggakan kita semua sebagai orang tua yang moga-moga ini diikuti dengan kebanggaan kualitas anak-anak untuk memahami ilmu agamanya dengan baik. Kula suwun, Nduk Le, sekarang sampean mumpung masih kecil, tolong juga dituntun oleh ibu bapak. Tiap bakdo sholat, dongakne wong tuwa, kita saling melempar doa. Anak mendoakan wong tuwa, wong tuwa yo dongakne anak. Lek wong tuwa anake telu, aja ngalih saka tempat sholat sakurunge ila hadratin Nabil Mustofa wa summa khususan anak kula sing barep sapa Al-Fatihah. Dan itu terus nih ilaha teratin Nabi Musafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasumna khususan anak kula sing nomor loro dan sebagainya. Saya yakin itu akan bermanfaat. Pertama itu, yang kedua paling tidak dingge ngelongi gesekan-gesekan batin. Lekne panjenengan tiap bakdo sholat wis gelem ndongakne putra, insyaallah model anak sing kaya ngopo ditek panjenengan arepe nampa itu memang takdir Gusti Allah, amanah saka Allah, itu tugas panjenengan, tugase dam dingi. Anak diwulang lancar yo alhamdulillah, ora lancar yo panggah alhamdulillah, tapi namun berusaha aja sampai anak malah dijustifikasi dinani kalau sampe itu cak kendul cak. Sama ini tadi kenduk. Tidak. Anak itu yang masih sekolah. Ini di rumah nendok. Ini diling-ling. Sampean itu di dalam dunia ilmu masih dalam siklus perjalanan. Tunggu lagi penting. Isonggo saiki sampean naik ketika di tingkat dasar MI. Soalnya saugo terus naik. Itu memang yang diharapkan oleh orang tua kita, diharapkan oleh guru-guru kita. Tapi kadang-kadang ada siklus naik turun, ngedrop terus baru nggaknya sukses. Enak saya ngunggah ngedrop malah nggak iso paham banyak. Itu mau kalau di situ datang yai. Dulu saya ketika punya santri di TPK itu, masya Allah, kalau sampai jadi ini ada apa? Diwarai A, Bani Lali, Bani So, Ani Lali. Gila, ngaji ini ku bukunya TPK ini ku disemplak dengan tadi lho. Ini, bisa udar, tiga yuk-yuk begini aku ini. Kalau ini ku sampai waleh ngomong ikon ganti. Sama ini ku mesin tek, Pak. Bagaimana ku dana? Bun-bun tek biro diri cici ini. Padahal yang diwajah ya gue lembar pertama dong. Aba. Terus ini. Halaman pertama, halaman kedua. Lah kok dari bangun ini beberapa bulan yang lalu, kalau tentang Kementerian Agama itu tentang meja bulan itu enten undangan wali matil urus, subhanallah itu umain garum ini kok. Lah kok jadi dokter spesialis anak. Ya Allah, lu bisa diwarai abane lali, diwarai baane lali. Lah kok bisa jadi dokter spesialis anak, tenggogor ini kok nikah kali seorang istri, wanita juga spesialis anak. Nah itu berarti kan maknanya kan maunya jadi titik nadir terus naik. Maka dari itu saya mohon kita semua berdoa dan sekaligus kita berbuat untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita yang nanti akan mengisi dunia ketika kita sudah masuk liang kubur. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir kami matur guru-guru kita, monggo kita doakan Pak. Guru-guru kita
yang tentunya itu harus kita openi dari sisi material, kita openi dari sisi kerohaniannya, kita orang sepuh ya, kalau itu sudah yang namanya SPP dan sebagainya, saya mohon itu anggaran untuk sekolah jangan sampai ada yang kedisiannya ini anggaran ini kali. Dan penentuan aturan teman-teman juga, penentuan aturan SPP jangan melebihi tanggal berapa bu? 10. Ojo ora usah tanggal 11. Berarti maknanya sing sak siji iki kesalip oleh ilmu dibanding finansialnya. Maka dari itu saya mohon dengan hormat, ojo sampai kedisian ilmu dibanding bondone. Iku dereng eling. Kenapa keberkahan suatu ilmu itu antara lain ketika memberikan ketenangan kepada seorang guru yang itu diberi tugas oleh Allah memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Anak-anak diingatkan ya seperti itu. Kenapa? Biaya pendidikan itu adalah untuk lembaga pendidikan yang kita cintai ini. Yang kedua, monggo kita jaga hati guru-guru kita itu. Ojo sampai pikirannya mayang mentoleh, sehingga bisa fokus di dalam rangka untuk memberikan ilmu kepada anak kita. Ini, saya kira itu saling mendoakan anak-anak kita yang telah diwisuda. Ini sudah selesai ya, diwisuda ya. Tolong sering dikirim gurunya dengan doa, ya. Doanya gurunya menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, karena guru itu sudah memberikan bekal kepada kita semua untuk bisa menjadi orang yang mulia. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu, saudara, dan adik-adik sekalian, amit pangliman tabit, nyuwun pangampunten dene kula kumawantun ngajengaken dhateng panjenengan. Monggo sakmenika sami ndedonga sesarengan kula. Panjenengan namini nggih. Niku bayarane padha mawon. Kula sing donga, sampean sing ngamini, niku berarti kula panjenengan sami ndedonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arham wa matu Muhammad, Allahumma aslih matu Muhammad, Allahumma barid matu Muhammad, Allahumma astur matu Muhammad, Allahumma jibur matu Muhammad, Allahumma gfir matu Muhammad. Allahumma akhrijna minal dhulumatil jahli lanurin ilmi wa minurin ilmi lanuril pahmi nurin pahmi nurin amali wa minurin amali lanurin ikhlasi. Allahumma wujudullah adam ya sultan Mekah gunung Arafah Ka'batullah polai badan tanpa polah polai roh idini Allah alwamah amarah supiah mutmainah iku jisim ingkang alus kubur ingkang latip sampurno jenenging manungsa dina dawa negara punjung kadya wujud putih tunggal jatining pangeran iyahu sabdaning Allah. Allahumma wit bumi godhong cipta kembang sarining iman, iman iku hidayatullah. Ingsun angirim anyapu sajroning kubur tan ana balung kang keri, balung maneh keriya kuku rambut tan ana kang keri, Gusti Kanjeng Nabi kang nyaponi, Gusti Allah ingkang nampani. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Allahumma ansur wa anzil rahmatan wa maghfiratan ngalalur kula panjenengan sami bil kubri rahmatan wa maghfiratan ngalapak mupit sekalian sak keluargane bil kubri rahmatan wa maghfiratan ngalamang zukira bi asmaihim bil kubri rahmatan wa maghfiratan ngala jamil ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa lahumud darajat wa dungit lahumul khasanat wa kabir nganumu syai'at wa dekilna janata mengalabai wal umarat wal ustadi wal jidi wal jidati wal awliya'i wal sholikhin. Ya ya nafsul mutmainah irjingi ila rabbiki radiyata mardiyah fatukuli bingi badi fatukuli jannah innallaha malaikatahu sholuna ala nabiya ayyuhalladzina amanu sholu alaihi wa sallimu taslima allahumma gfir lahum warhamhum wa'fi wabungahum allahumma la takrimna ajrohum wa la tatina ba'dahum waghfirna wa lahum rabbana ya rabbana dzalam na angkusana wa ilam takbir lana wa tarhamna lana kunana minal khosirin Rabbi jengalni mukima sholati wa ming duriyati Rabbana wa taqobal dunga. Ya Allah ya Rabbi, panjenengan gampang akan dateng anak cucu kula ingkang sami bibina utum prapun tening pelajaranipun ugi panjenengan barokai sedayanipun para rawuh ingkang wonten ing sabeting acara menika jaler estri sedaya-dayanipun. Ya Allah, panjenengan gampilaken dhateng lari-lari ingkang nuju prana langsung akan wonten ing pendidikan saking MI Ploso Rejo ngriki lan panjenengan paringi hidayah sak lami-laminipun kanggene para lawe para lari-lari penerus generasi menika sedaya panjenengan paringi dados golonganipun tiyang ingkang bejo donya utawi jawahipun bejo wonten akhiratipun sak turun maturun ipun subhanallah. Allahumma rabbana atina bidunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Lawan ayo lawan.